Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menghapus riwayat pencarian di Play Store. Nah, karena di Play Store pada saat ini sudah melakukan update berkali-kali, sehingga cara untuk menghapus histori pencariannya juga semakin berbeda. Nah, coba kita buka aplikasi Play Store-nya. Nah, di sini saya memiliki riwayat ya. Bisa kita katakan ini ada 3 riwayat. Misalkan kita mencari aplikasi di sini, nanti riwayatnya akan muncul di sini ya. Coba kita klik bola. Nah, kemudian bola ini dia akan masuk ke dalam pencarian saya. Nah, jika ada pencarian-pencarian yang memang tidak wajar ya, ataupun kita katakan ada pencarian-pencarian yang kawan-kawan tidak ingin ada orang lain yang melihat pencarian di Play Store karena pencarian yang tidak pantas, itu bisa kita katakan yang dewasa ke atas lah ya, ada pencarian-pencarian yang tidak pantas dan kawan-kawan akan malu jika dilihat oleh teman-teman yang meminjam HP. Nah, langsung saja ya, cara untuk menghapus riwayat pencarian. Perhatikan, ini ada 4 riwayat. Nah, caranya kita klik di logo akun kita yang ada di pojok kanan atas, klik di sini. Kemudian ini ada pilihan ya, ada aplikasi, ada koleksi, ada pembayaran, ada playbook, protek, ada notifikasi, ada setelan dan bantuan dan masukan. Untuk menghapus histori pencarian di Play Store, kita tinggal klik setelan. Nah, di setelan ini dia akan ada pilihan, ada umum, ada kontrol pengguna, ada keluarga dan ada tentang. Untuk menghapusnya tinggal klik di umum. Klik di umum. Di sini ada pilihan lagi ya, berbagai macam pilihan. Kawan-kawan tinggal scroll saja ke bawah sampai muncul ini yang kita cari, yaitu hapus histori penelusuran lokal. Jika ingin menghapus histori pencarian, klik saja di sini, dihapus histori ini, klik. Nah, sesudah kita klik, dia tidak akan ada pemberitahuan bahwa histori telah terhapus. Ini saya klik ya, tidak ada pemberitahuan apa-apa. Namun secara otomatis histori pencarian kita di Play Store langsung terhapus. Kalau kawan-kawan tidak percaya, silahkan cek. Kita kembali cek di telusuri. Nah, ini sudah kosong. Nah, beginilah cara untuk menghapus histori pencarian yang ada di Play Store. Karena sudah berbagai macam update, sehingga cara menghapusnya juga berbeda-beda ya. Demikian, jika video ini bermanfaat silahkan share. Jika ada kritik dan sarannya, komen saja di kolom komentar. Demikian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.